Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber semua, ketemu lagi sama channel Ovi Ratna. Kali ini kita kedatangan paket PC Tab seri 12 Pro. Kita lihat speknya, kita unboxing ada apa aja di dalamnya dan gimana speknya, sesuai nggak dengan deskripsinya. Bagi yang suka nonton video biar layarnya lebar ya, kita lihat rekomend nggak ini barang ini. Barangnya seperti ini ya tampilan luarnya. Nanti kita cek dalamannya, input ada apa saja di dalam box ini. Tab PC ini berdimensi 11,6 dengan ada 4 warna ya, hijau, lila, putih, hitam. Kita ambil yang hijau. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada 3 kamera di situ. Ada anti gores atau tempered glass. Nah, ini dia dalamannya. Tuh, ada holder ya buat simpan tabletnya. Ini tapi tipis banget ya. Nah, tampilannya seperti ini holdernya. Ini ada kabel charger, udah type C, ada fan juga, ada batok chargernya juga. Ini ada lap kecil untuk pengganti tisu kalau kita mau pasang tempered glass-nya ya. Ini handset. Ini terus ada OTG juga dikasih. OTG ini udah komplit banget ya, cuman kasih luarnya aja. Ini kita kesampingkan dulu. Ini nah, mari kita lihat sekarang tablet ini nih. Ini terbuat dari itu ya, plastik, dan ada 3 kamera di belakangnya. Ini di sini nih ada up down, ada tombol powernya juga. Terus ini ada untuk konektor charger ya. Ada untuk SIM card, include dua SIM card ya masuknya. Kita nyalakan dulu Androidnya atau tabletnya. Kita lihat speknya. Tablet PC 12 Pro ini berdimensi 11,6. Jadi kalau kita nonton video atau film, layar akan lebih lebar ya dari Android HP biasa. Sekarang kita masuk ke setting atau pengaturan. Kita lihat spek tab PC ini. Kita rubah dulu ya ke bahasa Indonesia karena ini udah multi bahasa. Nah, sekarang kita cari tentang tablet ini. Kita lihat speknya. Di sini tertera model tablet ini Pro 12 versi Android-nya 12, kayaknya Bluetooth 5,0, baterai 8800 mAh. Dengan RAM 16 GB dan ROM-nya 512, tapi bisa di-up sampai ke 1,0 TB. Coba kita cek ya, bener nggak ini Android 12. Nah, keluarnya seperti ini. Apa betul ini simbol Android 12? Yang paham komen ya di kolom komentar biar nambah pengetahuan. Ini kamera. Oh, kita coba hasil kameranya ya. Coba kita hasil kameranya. Oh, buram. Hasil kameranya buram ya. Ini kamera belakang. Di deskripsinya kan tertulisnya kameranya cuman berapa? 6 megapiksel gitu berapa, nanti kita lihat lagi di storage-nya. Kalau kamera depannya coba kita lihat. Tapi lebih terang kamera depannya ya? Malah lebih jelas hasil jepretan kamera depan daripada kamera belakang. Nah, itulah spek dari tablet 12 Pro yang sudah kita ulas. Tapi keakuratannya nanti kita cek di video selanjutnya ya, melalui satu aplikasi.
kita bongkar dapur pacunya, keakuratan dari spek-spek ini sesuai enggak deskripsi dengan keasliannya. Nah, para subscriber, sebelum semua deskripsi yang udah kita ulas di tablet visi ini sangat recommended ya, dengan harga yang di bawah 1 jutaan. Ya, kalau untuk cuma menonton video dan mengerjakan tugas, lumayanlah ngebantu juga. Tapi kalau untuk main game kayaknya kurang ya ini dari tablet PC ini. Sekian ulasan dari tablet 12 Pro. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.